Halo manusia, Panjul di sini. Kali ini kita akan bermain game Aku si Peternak Lele. Oke, langsung aja kita play. Gimana nih ya gamenya? Oke, kita udah mulai. Oke, di sini yang kiri nih buat gerakin. Oke, terus ini apa nih? Oh, lempar batu. Bisa lempar batu. Waduh. Aduh, maaf. Oke, terus ini apa ini? Apa ini ya? Oke, ini lompat. Terus di sini kayak ada hotbar gitu ya buat item. Oke, waduh, kaget tiba-tiba muncul. Oke, kayaknya kita harus ngobrol sama siapa ini ya? Coba gimana ya? Apa ini? Oh, itu buat ini interaksi gitu ya tombolnya. Oke, oh ini Mama ya. Akhirnya kita sampai di kota inilah Mama sama Papa ketemu. Ayo Kak, ikutin Mama. Oke. Oh, kemana nih Mah? Mama jalannya lucu banget jalannya. Oke, kemana? Nah, ini dia tanah yang Mama ceritain ke Kakak di rumah. Oh, sini deket dong. Ini adalah tanah peninggalan Papa. Dan tanah ini akan diwarisi ke kamu. Oh. Semoga keinginan Kakak untuk membangun peternakan lele berhasil ya, Kak. Di atas sana Papa pasti bangga lihat anaknya mau berjuang keras. Oh, papanya udah meninggal ya. Semoga kamu sukses ya. Oh, amin. Oh, apa nih? Lagunya tiba-tiba berubah. Kenapa? Wah, ada preman. Waduh, mau apa nih? Siapa ini ya? Lagi pada di sini rupanya. Oh, bayar utang lo. Oh. Wah, hah, utang apaan? Oh, jadi kamu nggak tahu. Silakan Ibu Winpisari ceritakan sendiri. Eh, kenapa Mama? Maaf ya Kak, Mama baru cerita. Jadi sebenarnya Papa punya utang 600 juta. Banyak juga. Dan karena Papa udah gak ada, utangnya jadi dibebani ke Mama. Wah. Dan ingat, kalau utangmu gak dibayar, tanah ini saya ambil. Tenang Mah, aku pasti akan bayarin utang Mama. Oh. Wah. Lo kira anak baru lulus SMA kayak lo bisa bayarin utang 600 juta? Emang bisa? Ya, lihat aja nanti. Wahahaha. Gue bakalan datengin lo lagi nanti. Oke. Okay. 600 juta gimana itu? Main banyak loh. Kita ngobrol sama Mama lagi. Maaf ya Kak, Mama belum ceritain sebelumnya. Tapi ngomong-ngomong, Mama udah sediain perlengkapan buat kamu ternak lele. Mama ajarin ya. Iya. Oke. Gimana nih? Jadi ini adalah terpal. Oke. Kamu bakalan butuh ini buat naro lele-lele kamu. Tapi jangan kebanyakan ya. Satu terpal ini cuma mampu menampung 5 ikan aja. Tolong pindahin terpal ini ke sana dong, berat terpalnya. Oke. Mana pindahinnya? Oke, ini. Oh. Oke, ke sini ya. Oke, dah. Oke, udah Mah. Oke, selanjutnya. Nah, bagus. Buat lele dan pakannya kamu bisa andalin Pak Kumis di tengah jalan sana ya. Oh, Pak Kumis.
intinya sih beli bibit lele, kasih makan lele, lele udah gede, jual lagi ke Pak Kumis. Oh gitu. Ya udah, Mama harus temenin adik kamu di rumah. Mama pulang pulang dulu ya, Kak. Semoga kamu sukses. Kalau mau tanya-tanya, pencet aja tombol tanda tanya di atas sana ya. Oke, Mama, kasih ya. Oke, apa nih? Game ini masih dalam tahap pengembangan. Mohon pengertiannya kalau game ini banyak fitur. Oh, jadi kalau misalnya ada bug gitu, maklum ya. Oke, kita lihat ini dulu. Caranya, oke, cara mengembangkan lele. Oke, ya pahamlah. Oh, polisi, kenapa polisi? Selamat pagi. Kamu anaknya Ibu Inpisari ya? Di kota ini sedang ada maling yang berkeliaran. Hati-hati ya. Oh, oke, siap, Pak. Oh, kirain ada apa? Oke, pertama-tama ngapain ya? Bentar, ini pendein dulu agak kesanan. Di pojok aja, di pojok. Jangan deh. Di mana ya? Sini aja nih, biar deket sama pintu masuk. Oke. Oke, kita beli bibit lelenya di Pak Kumis di sana kayaknya. Kita punya duit 70.000 ya, sama 350 diamond. Oke. Oke, ini bibit-bibitnya ya. Oh, ini ikan apa ini? Ikannya Pak Kumis. Oh, mirip. Oke, kita beli. Pak, beli, Pak. Oh, ngapain kesini? Beli bibit lele. Oke, ada yang umum sama basic sama langka. Kita beli yang mana ya? Kita duitnya 70. Kita beli yang umum aja. Kita beli 2. Oke. Berkilau. Woy, ngapain? Uset. Segitunya. Ray Lime. Apa nih? Jenis ikan apa? Mana ikannya? Oh, ini. Ini kah? Oke, ini ikannya. Oke. Terus kita beli pakannya juga. Kita beli, oh, ada yang kecil sama yang besar. Kita beli yang kecil aja. Kita beli berapa ya? Kita beli 10 aja dulu. Oke. Yang gede beli 10 juga. Oke, masih ada 23 ya. Beli satu lele lagi deh. Oke. Tring. Hai. Sampai di ulang-ulang 3 kali. Oke. Oke, kita taruh di terpal kita ya. Gimana nih naruhnya? Oh, gitu. Oke. Oh, beda-beda warnanya. Cara kasih makannya gimana nih? Batu? Oh, bukan. Oh, gitu. Oke. Kita kasih makan. Oh ya, kalau masih kecil bisanya makan yang kecil doang ya. Oke. Kayaknya harus nunggu sampai besar ya. Oke, sambil nunggu kita keliling-keliling dulu.
Oh, situ ada sampah. Wah, bau banget ini pasti. Bisa dibuang gak ya? Buang. Sini aja lah. Kita taruh sini aja. Oke, kita keliling-keliling. Oh, di sini ada apa nih? Ini jualan bunga-bunga kayaknya ya. Eden. Oke, namanya Eden ya. Eh, kamu. Tanaman sini semuanya sehat-sehat. Kamu mau beli? Enggak. Padahal tanaman sini bagus-bagus loh. Nanti dulu deh. Masih miskin kita. Oke, oh di sono ada apa tuh? Wow, ini kayak supermarket gitu. Eeng. Halo. Mau beli apa? Oh, ini jualan terpal. Coba berapa harganya kita lihat. Oh, 50 ribuan ya. 50 ribu sampai 200 ribu. Oke. Nanti dulu deh. Oke. Oh, ini terpal. Bisa diambil gak nih? Bisa diambil. Wah, lumayan nih terpal gratis. Yeay. Oke, kita taruh sebelahnya. Oke. Coba kita lihat, udah bisa dikasih makan kah? Oh, bisa nih. Lele. Masih kecil ya ukurannya. Oh, di sini ada waktunya nih ya. Jadi 2 menit 30 detik lagi dia baru bisa makan lagi. Oke. Oke. Wah, ini lama nih 9 menit. Oh, ini dijual udah lumayan dapat untung ini. Kita beli 20.000. Ini harganya 26.000, jadi bisa dapat 6.000 ya. Kita keliling-keliling lagi. Nah, di sini apa ini? Mr. Bone, hai. Kami menjual ikan-ikan langka di sini. Ikan di sini tidak dapat kamu temukan di tempat lain. Hati-hati dengan koleksi kamu ya. Oke. Okay. Wah, 800 diamond. Oh, ini. Yang ini boleh dibawa pulang gak nih? Fennec Fox. Auk. Ya, gak bisa. Oke, sebelahnya apa ini? Kafe kah? Stacy, ah kamu lagi. Emang udah pernah ketemu kah? Ngapain kesini? Beli perabotan. Oh, ini jual perabotan. Kirain kafe. Oke, nanti deh. Belum ada duit. Ada anak kecil main skateboard. Awas nabrak. Oke, di sana juga ada yang lagi ngapain tuh? Ngapain mas? Cuma ngobrol bisa gak? Ngapain dia? Mau dihancurin kah? Wah, parah. Oke, kita coba lihat lagi ikannya. Oke. Oh, ini udah level medium. Tapi harganya 19.000. Kayaknya harus kita kasih makan lagi ya, biar lebih gede lagi. Ya, dan di sini ada misinya juga nih. Kita harus beli 5 lele. Terus di sini ada macam-macam lelenya ya. Oh, kita punya yang bintang 2 nih. Oh, lelenya banyak juga ya. Ada yang spesial juga. Ada yang bintang 5. Oh. Oke,
Oke, kayaknya aku bakal nunggu sampai gede ya, terus nanti kita jual. Oke guys, di sini ada lele yang udah ukuran besar ya. Jadi ini udah mentok apa ukurannya. Harganya jadi 22.000 ya. Ya maklum sih bintang 1 soal ini. Oke, kita jual aja deh. Dijual. Yes. Oke, terus ini medium ya, masih medium. Ya udah deh. Kita beli satu aja. Kita beli satu lagi. Semoga dapat yang bagus ya. Oke, kita beli yang common. Tiap kali beli harus ngelihat ini mulu. So. Ya, yang biasa. Ah, ya udah deh. Kita ini lagi. Kita gedein lagi, terus kita jual lagi. Oke guys, mungkin sampai sini dulu gamenya. Ya mungkin nanti aku bakal lanjutin lagi. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah.